tahun. Ya, dan kini pria pengusaha burung walet ini memiliki 10 istri yang seluruhnya tinggal di bawah satu atap di rumahnya yang jumlah kamarnya 142 kamar. Kiai Haji Masurat Usman, itulah nama pria berusia 61 tahun ini. Di Desa Lenteng Barat, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep, Madura, Kiai Masurat membangun rumah berlantai 4. Rumah seluas 1 hektar ini memiliki 142 kamar. Rumah yang megah ini dilengkapi sebuah masjid. Di masjid inilah seluruh istri, anak dan cucu Kiai Masurat acap salat berjamaah. Sebenarnya istri Kiai Masurat berjumlah 12 orang. Ini karena istri keduanya meninggal dunia dan seorang istri lainnya diceraikan. Pernah, yang nomor satu namanya Atiah. Waktu itu berapa tahun, Pak? Umur 9 tahun. Saya insya Allah waktu itu umur 15 tahun. Sekarang Bapak punya istri berapa? 10. Kok sampai 10, gimana Pak itu ceritanya Pak? 10 istri ini Pak? Ya, senang saya. Dari 10 istrinya, Masurat memiliki 28 orang anak. Dan dari 8 menantunya, Kiai Masurat diberi 13 cucu. Untuk menghidupi keluarga besarnya, Kiai Masurat mengembangkan usaha dagang tembakau rajangan. Dari usaha yang telah digelutinya selama lebih dari seperempat abad inilah, Masurat memperoleh hasil 15 miliar sampai 21 miliar rupiah per tahunnya. Kiai Masurat juga memiliki bangunan rumah burung walet yang memberinya penghasilan 2 miliar rupiah per tahun. Masurat sering bermain di lantai bursa dengan jual beli saham yang dimilikinya. Terkadang Masurat bermain valuta asing untuk menambah koceknya. Saat ditemui di rumahnya, Kiai Masurat tak canggung mengabsen ke 10 istrinya. Kamu dengan saya umur berapa dulu? 9 tahun. Umur 9 tahun, tepuk tangan. Aduh, betul belas. Ujungnya udah 17 nih. Ah, tangannya. Nomor 2 tangan. Ah, itu nomor 2. Nomor 3, Pak. Nomor 3, tunjuk. Nomor 4. Tengbrekum. Kalah. Pak, terus Pak, dilanjut Pak. Nomor 5. Nah, begini. Nomor 6. Cim, saya kau tahu kan. Nomor 6, Cim. Nomor 7. Tidak apa, Pak. 7. Apa? Kau tahu, Pak. Nomor 8. Oke, lanjut. Nomor 9, apa itu? Nomor 10. Ya. 10 mana 10? Ini, macam. Ah, nomor 12 tahun. Hebatnya setiap kali Kiai Masurat akan melamar istri-istri yang lain, Ani Aisyah malah ikut mempersiapkan seluruh bekal melamar. Dan Ani juga yang melamarkan istri muda untuk suaminya. Umur berapa? Umur 13 tahun. Sekarang sudah berapa tahun menikah? 6 tahun. 6 tahun, gimana perasaannya, Mbak? Senang, bahagia di sini. Masurat kepada ke-10 istrinya dengan tegas menyatakan mampu bersikap adil untuk seluruh istrinya. Dari Sumenep, Madura, Arif Furbadi melaporkan. Ya, berbenah mau... Gustaf? Oh enggak dong, ayah Gustaf berbenah. Kayak lady justru, ada yang 11 mungkin mau. Berbenah kamu 10 istri. Berbenah kamu 10 istri. Kamu punya 11 maksudnya. Baik pemirsa, itu tadi berbagai berita utama.